Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Yang tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian, yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate. Kabar hari ini, Amanda Manopo dapat kiriman bunga ungu misterius. Arya Saloka beri balasan menohok. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari srivoku.com, berikut momen Amanda Manopo dapat kiriman bunga ungu. Arya Saloka beri balasan menohok. Diketahui Amanda Manopo memang memiliki kekasih, dan kali ini lawan main Arya Saloka memamerkan mendapat kiriman bunga. Amanda Manopo mendapat kiriman buket bunga cantik berwarna ungu. Penggemar langsung menyoroti Arya Saloka saat lawan mainnya mendapatkan kiriman spesial. Penasaran seperti apa balasan Arya Saloka untuk Amanda Manopo? Berikut ulasannya. Diketahui pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta itu mempublikasikan kiriman buket bunga itu lewat postingan Instastory @AmandaManopo, yang membuat penasaran. Pada postingan itu nama pengirimnya ditutup. Hal itu membuat netizen bertanya-tanya siapa pengirim buket bunga itu. Pada kartu ucapan yang ada di buket bunga itu, bunga ditujukan kepada penerima yang disebut sayang. Adapun pesan yang tertulis di kartu ucapan juga sangat manis. I love you always, knock emoji hati. Aku the fanbase Amanda Manopo, @AmandaManopo.net juga menggugah kiriman bunga itu. Untuk sayang from emoji hati @AmandaManopo, sweet, tulis akun @AmandaManopo.net. Sampai saat ini Amanda Manopo belum secara terbuka memperkenalkan sang tambahan hati. Namun demikian, para fans tetap mendoakan agar Amanda Manopo selalu bahagia. Di sisi lain, saat kabar Amanda Manopo mendapatkan kiriman bunga ungu, Arya Saloka terlihat memakai sweater berwarna ungu. Arya Saloka mengenakan sweater tersebut ternyata untuk menjualkan produknya. Namun warganet gagal fokus dengan warnanya. Dari sekian banyak warna, Arya Saloka lebih memilih menarik sweater berwarna ungu. Oke guys, mungkin itu saja Dika yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.